try to be a good person. Shouldn't wear a veil around your neck. You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Jadi di video sebelumnya Ocha udah review senjata SMG terbaru Switchblade X9, ma bro. Nah sekarang ini keluar langsung loh ya skin mythicnya. Keren banget, man. Baru rilis langsung keluar skin mythicnya nih, ma bro. Wow, mantap sekali nih, ma bro. Wow, lihat tuh. Modelannya ini bener-bener apa ya? Kayak bukan senjata zaman sekarang nih, bener-bener kayak senjata alien, ma bro ya. Wah, keren banget sih. Tuh lihat tuh. Wow, efek-efeknya kelihatan kan dari situ, ma bro. Mantap sih ini, ma bro ya. Dan ada karakter Motoko, ma bro, yang ghost ya. Nah ini bajunya hitam nih, mantep banget nih ya Motoko yang ini, ma bro ya. Tapi semoga aja nggak berisik. Tapi harusnya sih ini karakternya berisik ya. Kalau nggak berisik pasti banyak yang make, ma bro. Karena menurut Ocha dari suaranya itu sangat mengganggu pas mainnya ya. Langsung aja Ocha mau lihat trailer ya. Salah pencet. Nah itu dia. Wow, keren banget. Ini dapat mobil juga kah? Wow. Keren trailernya. Mantap. Nice. Keren deh. Wow. Serius, game bikin animasi kayak gini tuh siapa sih dari tim Call of Duty ya? Bikin film aja deh. Kayak kalau dibikin film mantep nih ya. Asli. Dibikin film model-model kayak gini tuh keren banget, bro ya. Wow sekali ya. Oke. Dan ya benar dapat mobil, Pak, bro. Mantap sih mobilnya. Mobilnya skinnya enggak gerak-gerak ya, enggak satisfying. Cuman ya keren lah. Enggak alay banget. Belum aku download pistol. Nah, ini ada pistol juga nih, Bang, bro. Charm. Mantap sih. Wah, MW11. MW11 tuh ini lagi banyak dipakai para pro player ya untuk dijadikan secondary karena menurutnya sakit sih. Wow. Keren. Baru main gitar udah dibanting. Oke, ma bro ya. Langsung aja ma bro, kita langsung draw. Tapi sebelum draw, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing biar diberikan hoki. Oke. Semoga hoki kali aja dapat mythic di first spin. Itu sih mimpi banget ya. Ocha enggak pernah, tapi Ocha pernah lihat ya orang-orang tuh kok ada yang hoki gitu ya, first spin dapat mythic atau second spin atau third spin, itu masih termasuk hoki loh. Oke, yuk langsung aja, ma bro. A few moments later. Oke, yuk langsung kita start dari 20 CP. Please hoki. Ya. Oke, oke lah. Second spin. Oke. Darahnya tapi ini skinnya gede ya. Iron setnya bagus gak sih darahnya? Kayaknya bagus nih. Cuman mungkin agak menutupi vision nanti tuh. Soalnya yang samping-samping itu kayak gede banget. 80 CP. Ayo dong, hoki. Ocha udah gak pernah hoki loh. Sudah dapat Motoko, ma bro. Sudah dapat Motoko. Wah. Kalian tuh gak perlu top up banyak-banyak. Kayak cuma perlu top up berapa ribu lah ini. Ocha dapat di third spin tadi. Nah, sudah Motoko. Ini termasuk hoki sih. Termasuk hoki tapi bukan mythic. Ini sih Ocha pernah yang kayak gini dapat karakter di beberapa kali spin. Tapi yang Ocha gak pernah adalah mendapatkan skin mythic di first spin. Oke. Semoga nih dapat langsung. Tapi kayak gak mungkin sih. Ini pasti Ocha dapat mythicnya di last spin. Mobilnya, ma bro ya. Ya langsung aja deh, Ocha skip ah.
Uca sih udah feeling-feeling mah bro. Kalau kita udah hoki di awal-awal dapat karakter, kalau misalnya kalian gak cukup CP untuk melanjuti kelas pin, mendingan gak usah dilanjutin. Soalnya pasti skin mitiknya atau karakternya itu yang kalian misalnya dapat mitik pertama nih, hoki di spinan ke 1 atau ke 2, nah itu pasti karakternya kalian dapat di last spin. Dan itu kalau nggak gitu kebalikannya mah bro. Kalau misalnya kalian dapat karakter di awal, pasti mitiknya itu dapat di akhir. Gitu aja ya. Jadi jangan terlalu banyak menghabiskan CP kalian ya. Kalau misalnya udah hoki dapat 1 itu dan kalian tidak bisa melanjutkan ke yang terakhir, mendingan stop aja. Itu udah 50 CP. Echo Granite. Wow. Legendary Echo Granite. Mantap sih. 1800 CP. Calling card-nya ya mantap lah. Dan 2800 CP kayaknya udah dapat emote. 2. Siap, Bang. Kita taruh di mana nih, Bang, bro ya? Penggantinya ini kayaknya. Nah, mantap nih. Yo langsung mah bro ya. Kita akhirnya mendapatkan mythic Switchblade X9. Yuhu! Wow. Keren banget. Wih. Gokil sih. Menyeramkan ini skin ini mah bro ya. Nice sekali. Yaudah yuk langsung aja Ocha atur lototnya. Oke. Dan ini Ocha kayaknya pakai attachment bawaannya dulu ya. Karena attachmentnya kan ada skinnya tuh mah bro. Kalau misalnya Ocha pakai attachment Ocha ya, gak ada skinnya. Ini dia gak pakai monolithic suppressor, but it's okay lah ya. Kita coba attachment dari mereka. Harusnya pakai amunisi loh, soalnya pelurunya tuh dikit banget. Aduh. Pake amunisi gak ya, quick draw gak tuh. Ah, pake amunisi aja mah bro. Kita ganti amunisi. Nah yaudah setelahnya, yaudah gak apa-apa lah. Pake ini juga gak apa-apa. Oke. Yuk let's go. Oke, belum. Karakter belum diganti mah bro. Nah, mana karakter? Motoko. Menurut kalian Motokonya bagus mana? Motoko yang biasa sih bagus loh mah bro ya. Ya kalian kok Ocha ngeliatnya bagusannya yang biasa daripada yang ghost. Tapi udah pake yang ghost lah ya, karena yang ghost ini lebih elegan ya. Dapetinnya juga ya gak gratis gitu loh. Oke, yuk let's go bro. Kita langsung main aja ke ranked. Mantap bro. Lihat this game bro. Look at this bro. Oh, Ocha mau inspect loh. Yaudah lah ya, Ocha inspect mau bro ya, Ocha inspect dulu. Kita inspect dulu, santai aja ya. Kalau Ocha tau Ocha bakal menang, jadi kita gak perlu buru-buru. Oke. Ini doanya main doanya Ocha sedikit. Bah! Anjay. Wow, bisa menghilang invisible. Senjata aku invisible, Pak. Apakah motokonya akan invisible? Ocha moto orang. Lantai gak ada. Mengambil senjata aku. Mati lagi. Wow. Tapi kalau body itu kayak gini. Dan iron set ini udah kayak M13 guys. Hardpoint identified. Agak berisik nih si emba-emba motokonya. Wow. Mantap. Bebas sekali ya, bro.
suka lo ya. Cuman aja nggak pakai monolitik mah bro. Fire-nya bagus ya. Kocok pakai attachment fire sih. Berarti ini fire-nya bagus. Attachment-nya kalau bagus. Ada orang. Pukul ya kamu. Wah, peluru habis mah, bro. Apakah Ocha harus mati? Kalau Ocha barusan tidak mati-mati loh. Sepertinya Ocha harus mati deh. Mati barusan, mantap bro, udah kill saya, bagus bagus bagus. Belum mau bro. Gue jauhnya agak. Waduh, ulti. Halo. Mati kamu. Kali cuy, apakah dia mau lewat? Ayo lewat. Mantap mah bro, suka nih senjata. Mantap. Wow, jadi bokong. Wah mantap, the best ya. Kita buat Yena menjadi singkat sekali memang bro ya. Hahaha. Waduh, kok keren ya. Keren gak sih? Destroy objective. Kita lupa record ya. Dan ini udah satu sama, cek kita tiga tuh. Wah, maaf maaf bro. Lupa record awal-awalnya. Jadi kita record dari sekarang. Ternyata ini senjata buat main SND oke-oke aja sih menurut Ocha. Buat strafingnya soalnya oke nih, apalagi kalau kalian pakai skulker mah bro. Bomb has been planted. Apa mati dia mah bro ya? Ah, nice. Nice. Thank you. Ada yang nanya tuh, berapa kali spin? Kepo dia mah bro, berapa kali spin. Ya ha ha. Untuk kali ini jadi entry fragger tuh. Itu mantep banget tuh tadi. Saya udah kaget beda ya. Ya, sakit banget ini senjata buat BNSD. Wow, dasar SMG Morningstar. Full spin lah. The enemy has the bomb. Oke, DZ itu anjay. Teman-teman, bantuin. Wow, Ocha mati. Dan kita menang. Cepet banget di game. Cepet sekali mah bro ya. Game-game kali ini cukup instant kill. Instant kill. Ya. Dan gimana mau? Gimana Switchblade Mythic M13? Ini Switchblade Morningstar cocoknya namanya ya.
bagus lah sama Bro ya. Aaron Sotel aja juga suka, tapi Ece kayaknya lebih suka yang rada clear deh. Kalau ini kan kayak red dot ya, lebih kayak mirip red dot sama Bro. Tapi ya oke lah, namanya juga mythic harus berbeda dengan skin default atau skin legend atau skin epic blueprint lainnya pastinya sama Bro. Oke. Ya udah, mabrokin gitu aja untuk video kalian mau Bro. Makasih banget udah menonton. Terus kalian kalau mau beli akun CODM Sultan dan kalian nungguin akun yang ada Switchblade ini, tungguin aja di Instagram dan kita jublin ya. Untuk kalian yang baru main CODM atau untuk kalian yang ingin ganti akun karena bosan dengan akun kalian, kita jublin lah solusinya sama Bro ya. Dan segitu aja untuk video kali ini sama Bro. And yep, see you sama Bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.